BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jambi akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2020 mendatang. Meski belum berpotensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sejumlah titik panas akibat kebakaran sudah terpantau, yaitu terjadi di wilayah Merangin. BMKG menghimbau kepada masyarakat pada musim kemarau ini untuk tidak membuka lahan dan hutan dengan cara dibakar, agar tidak menimbulkan kebakaran yang dapat berdampak terjadinya kabut asap. Musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Ada kriteria dikatakan musim kemarau apabila jumlah hujan yang turun pada 10 hari itu jumlahnya kurang dari 50 mm dan diikuti oleh 10 hari berikutnya. Jadi kalaupun saat ini terjadi hujan, saat ini kategorinya udah masuk musim kemarau. Hujan yang turun intensitasnya ringan dan frekuensinya jarang. Suci Anissa, Kompas TV Jambi.